Hello, kepada semua, selamat datang. Kami akan buat satu video, akan membincangkan tentang komik pada before independence, after independence dengan contemporary. Kami daripada subjek ADE 491. Betul? Betul. Okay. Cartoon and Caricature Study. Di sini kita ada tiga orang tetamu. Itu yang pertama adalah Saya Rafi. Muhammad Fiti Azizan. Okay. Dan saya sebagai host anda, Muhammad Jazmi Wirwaza Ghifri. Hai. Saya Muhammad Lum. Sorry, sorry. Okey, nama saya Kamarul Akmal bin Syarifuddin. Okay. Kita akan start dengan yang pertama kan. Kita ada nampak satu gambar dibuat pada 24/4/1943. Bolehkah saudara Afif menerangkan apa yang kita dapat dalam komik ini? Okey, seperti apa yang kita lihat dalam komik tersebut yang dilukis oleh Chan dan Leong. Mereka melukis di mana tiga kanak-kanak berbangsa Melayu di dalam kelas bersama dengan seorang warga Jepun dan dipilih sebagai guru untuk bahasa Jepun, dan mereka di belakang mereka terdapat papan hitam untuk menjelaskan lagi bahawa mereka sedang belajar untuk menerima budaya Jepun dalam kehidupan sehari mereka. Okey, maknanya tiga orang budak yang menyentuh askar Jepun adalah budak-budak Melayu. Yes, betul. Kalau nampak, ada tiga budak ke ada empat budak? Ada empat budak. Ada empat. Okey, sedap. Saya nampak. Awal-awal saya nampak tiga. Tapi sebenarnya ada empat. Ada empat budak. Terdapat seorang kanak-kanak perempuan sedang memeluk karakter guru berbangsa Jepun tersebut. Oh, okey. Terima kasih ya, Saudara Hafiz. Yeah, sangat sahabat. Bagus penerangannya. Okey, kita akan beralih kepada Saudara Kamarul Akmal. Akan menerangkan lebih detail lagi. Apakah yang terdapat dalam komik ini? Okey, terima kasih Saudara Hilmi, Hilmi pula, Jasmi. Okey, ini adalah kartun sebelum kemerdekaan. Okey, nama kartun ni seperti dalam Raja, nama dia Malai Sinpo. Okey, direka atau dibuat pada 24 hari bulan 4 1943. Okey. Ini merupakan kartun sebelum kemerdekaan. Okey, kartun ni dilukis oleh dua kartunis iaitu Chan dan juga Leong. Okey, yang mereka ingin menonjolkan sifat kemesraan dan kasih sayang yang adalah pada orang Jepun. Dan bukannya sifat bengis, sebab kita tahu Jepun ni dulu antara negara yang ingin menjajah negara kita, tanah air kita. Okey, kita tahu yang diorang ni semua adalah ada sifat-sifat seperti bengis, tegas dan juga keras yang dibenci oleh penduduk tempatan. Tapi hakikatnya semuanya tak benar, kita tak sapu rata. Ada sebahagian orang Jepun yang sangat boleh kata orang adapt atau boleh masuk dengan bangsa Melayu, bangsa Malaysia masa tu. So, saya juga nampak ada empat orang yang karakter nombor satu tu dia agak tak nampak, sebab dia tengah memeluk cikgu Jepun dia tu. So dekat situ nampaklah kemesraan antara anak murid dengan gurunya.
dapat dilihat bahawa kita boleh mengeratkan silaturahim tak kisah di mana pun mereka berasal. Saya rasa tu je. Ya. Okey, terima kasih saudara Kamarul yang menerangkan detail-detail sekali kata-kata ini. Okey. Saudara Takwa, apakah yang anda rasa tentang kom ini? Apa yang saya rasa atau kesimpulan? Okey, saya bagi kesimpulan dan apa yang saya rasa lah. Melalui apa yang saya lihat, Malaysia mempunyai berbilang kaum dan di situ dilukis terdapat seorang budak lelaki yang memakai songkok menggambarkan Melayu dan dua lagi watak seperti dilukis dalam mata sepet menggambarkan Cina. Dan yang belakang yang sedang memeluk guru Jepun tersebut tidak dapat dikenal pasti. Dan di sini juga menggambarkan kanak-kanak tersebut bereksperimen dengan guru Jepun tersebut dengan sifat ingin tahu macam mana orang Jepun tersebut. Itu je kot. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih semua kerana menerangkan tentang komik yang pertama ini. Saya juga merasakan komik ini adalah propaganda askar-askar Jepun yang pernah menakluk tanah Melayu pada zaman dulu. Ini untuk menunjukkan kemesraan yang sebenarnya ditunjuk pada askar-askar Jepun pada zaman dahulu. Itulah apa yang memang nanti kita akan berehat sebentar. Kita akan meneruskan dengan komik yang kedua. Okey, kembali kita dalam rancangan kita review komik. Okey, untuk komik seterusnya, untuk bahagian After Independence, kita akan mereviewkan satu komik strip daripada pelukis Ujang yang bertajuk Aku Budak Minang. Okey, ini adalah satu komik yang menggambarkan tentang hidup Ujang pada zaman dahulu. Komik ini diterbitkan pada 1988 untuk cetakan pertama. So, untuk panel yang pertama, kita akan serahkan kepada saudara Afif untuk menerangkan. Silakan. Okey, seperti yang kita boleh lihat dalam lukisan komik yang pertama, okay, di dalam suasana kampung, di belakang rumah terdapat sebiji pokok kelapa dan anak ayam, dan terdapat kalau anda perhatikan di bahagian belakang terdapat satu pokok yang buahnya sedang dibalut untuk mengelakkan diganggu oleh haiwan-haiwan liar. Dan terdapat juga di belakang tersebut ada ampaian baju, dan semua ini menggambarkan suasana bagaimana suasana rumah kampung, rumah Melayu pada era tersebut. Dan di situ kita dapat lihat Ujang, budak tersebut adalah Ujang, dan di sebelahnya adalah neneknya. Okey, dalam dialog tersebut kadang-kadang Ujang tersebut berkata, cari harta karun ke nenek. Ish, harta karun benda. Tanam pokok durian ni ha. Itulah dia yang terdapat dalam kartun yang pertama ini. Ada apa-apa soalan? Maknanya bagus saya suara nenek macam lelaki. Okay lah. Maknanya ini nak menunjukkan berapa rapatnya Ujang dengan nenek dia.
dia punya yeah. bond macam ni. Ya, yeah, bonding dia. Okay. Okay, kita akan bergerak kepada panel seterusnya. Panel yang kedua, bolehkah saudara Kamarul Akmal menerangkannya? Ya, yeah, terima kasih saudara Jasmine. Untuk scene ataupun strip nombor dua ni, dia still menggunakan sama dia punya corak lukisan dia macam yang nombor satu, macam saudara Afif terangkan tadi. Cumanya dia potong atau dia padam background dia, and dia meletakkan satu penerangan ataupun kata orang tu dia punya dialog atau message yang nak disampaikan. Okay, dia punya message dia berbunyi, masa umur 6 tahun tak banyak aktiviti yang aku ceburi sebab mak tak bagi main jauh-jauh. Jadi aku lebih banyak menghabiskan masa dalam kawasan rumah je. Jadi aku geng dengan nenek je lah. Tu dialek orang negeri lah. Nenek lah yang banyak bercerita dan mengasuh aku. Sekejap. Okay. Nenek lah yang banyak bercerita dengan mengasuh aku tentang adab sopan, budi bahasa. Because orang Minang terkenal dengan adab sopan, kaya dengan adat, kata nenek. Adat? Adat tu benda ni. Nanti-nantilah. Besok dah besar, kau tahulah. Okay, and then dia punya bubble chat tu dia ada tulis, agak-agak sempat ke nenek makan buah nanti. Okay, dekat sini apa yang saya boleh conclude daripada message atau moral yang dia nak bagi tahu, Ujang ni dia masa dia umur 6 tahun, dia tak banyak aktiviti dia ceburi, dia tak banyak keluar daripada kawasan rumah dia. So dia banyak menghabiskan masa dengan nenek dia. Macam Jasmine cakap tadi, dia punya chemistry atau dia punya dirapat dengan nenek dia lah. Okay, and then dia boleh kata dia geng lah dengan neneknya. And dia juga banyak mengasuh Ujang. And sebab kita tahu orang-orang negeri ni dia kaya dengan adat. So, dia kaya dengan kesopanan. So, dekat sini dia sambil-sambil tu, dia sambil-sambil dia meneman nenek dia nak tanam biji durian. So, ada sedikit message yang dia dapat daripada nenek dia. Itulah yang saya boleh conclude-kan daripada perspektif saya. Ya. Terima kasih, saudara Koma. Tapi sebelum tu, saya nak tanya. Boleh tak saudara baca dialog dengan voice acting yang lebih Kena juga nak buat macam Afif punya ke macam mana? Boleh. Okay, agak-agak Nini sempat ke makan buat nanti? Okay. Terima kasih saudara Koma. Okay. Kat sini, tapi saya, maknanya dekat panel yang kedua ini adalah satu lanjutan kepada panel pertama, nak menunjukkan dia punya relationship between Ujang dengan nenek dia. Okay, terima kasih saudara Akuma. Walaupun aku nanti tidak berapa padu. Tak berbakat seperti saudara Afif. Sekarang, saudara Takwa untuk panel yang ketiga. Okey, sebelum tu saya nak minta maaf kalau ada gangguan-gangguan suara. Okay, untuk panel ketiga ni menggambarkan Ujang sewaktu kecil yang menikmati waktu kecilnya. Okey, dalam dialognya tertulis, apalah semua nak tunggu besar. Macamlah budak kecil tak tahu apa-apa. Diorang tak tahu ke permainan yang aku heret ke hulu ke hilir ni, aku buat sendiri. Lagipun aku bukan suka sangat jadi orang besar, sebab aku tengok bapak pagi-pagi lagi dah pergi menoreh.
Sedangkan aku dari pagi sampai ke petang, asyik main je. Berhenti pun cuma untuk makan tengah hari. Dah tu main balik. Heh. Kalau jadi budak kecil, sampai bila-bila kan best. Tapi aku tahu, aku akan jadi orang dewasa juga nanti. Okey, dalam dialog ni, dapat kita tahu yang permainan tu sebenarnya direka sendiri oleh si Ujang ni. Menunjukkan kekreatifannya. Dan Ujang juga menunjukkan sikap yang matang daripada dialog ini yang menunjukkan, tapi aku tahu juga aku akan menjadi orang dewasa nanti. Ini menunjukkan bukanlah fikiran yang ada untuk budak berumur 6 tahun. Selain itu, Ujang juga suka bermain daripada pagi sampai petang dan hanya berhenti untuk makan. Itu saja. Okay, sabar tak kuat. Ada dialog tu. Bunyi. Pon. Okay. Maknanya dekat pantai kategori ni kita boleh tengok lah. Bezanya permainan budak zaman dulu dengan zaman sekarang. Kemudian cerita sorong yang dibuat sendiri. Ada lagu ayah. Lemah sekarang dah tak pandai macam ni. Okay. Ayam pun kenal. Dia kenal ayam lain. Okay, terima kasih kepada penonton. Kami akan berehat seketika dan akan menyambung seketika nanti. Terima kasih. Okay, kembali lagi kita ke sesi pentas ya, untuk kami yang ketiga. Kami yang ketiga kami akan melakukan dialog daripada komik anak-anak sidik yang bercerita pada tahun 1990. Ini dikategorikan sebagai kategori kontemporari. Okay, saya akan menggunakan dengan watak Gelanggang Meminta. Sebagai Jasmine. Okay, iyalah dulu. Anak-anak Haji Sidik selalu bermain sama ayah mereka. Ada Mispun, Razif, Jalani, Rahmat dan Rashid. Seronok betul rasanya bila tengok budak-budak tu berlari ke sana, ke sini. Penuh dengan gelak ketawa. Alah, ke mana mereka pergi? Yalah, ke mana? Back to Jasmine. Ulang suara. Terlekat. Yalah, ke mana? Jasmine balik. Korang tak tahu ke? Mereka sekarang sudah jadi pemain profesional. Banyak jalan dalam negara-negara. Telah dimandiri mereka. Iya ke? Wow. Okey, itulah lakon ada kami ya. Rasanya yang meminat hampir rekod kami untuk artis-artis kemarin. Please like and subscribe. Untuk kami ini, saya sangat berkata-kata ya. Komen ini zaman-zaman tahun 1990-an. Tahun-tahun. Komen ini adalah satu inovasi dan satu kemagaan daripada budak-budak zaman-zaman. Siapa yang ada komen ini, kira-kira awal-awal baca nama-nama. Itu kita bilang. So, untuk komik ini menunjukkan ada 5 karakter yang kita akan berhasil. Okey, maaf ya. Ada kesilapan tadi ke yang perlu dibaiki? Okey, kita kami
saya akan teruskan menerangkan tentang komik ini. Komik ini macam saya cakap sangat popular pada zaman kecil kami budak-budak dulu. Komik ini adalah tentang keluarga anak-anak Sidik yang terdiri daripada Miskun, Azim, Jalani, Rahman dan Rashid. Dia menerangkanlah macam mana kehidupan mereka dulu yang dilatih oleh ayahnya. Yang perangai Miskunnya yang selalu kena kena lipas di Allahyarham Majlis Sidik. Yang karakter lima ni teranglah sebab pada zaman dulu dalam anak-anak Sidik ni dah besar. So bila dia orang buat komik ni, dia orang tertanya lah, oh mana-mana anak-anak Sidik yang pernah main-main ni. Punya dah besar. Pada masa ni mereka dah jadi jurulatih menggantikan Haji Sidik lah. So kat sini kita nampak lah betapa daripada zaman before independence, after independence dan contemporary berapa evolusinya komik. Daripada hitam putih sampai lah colour lah. So kat sini kita perlu hargai lah jasa-jasa pelukis-pelukis kartunis yang ada dekat Malaysia ni. Dalam kita nampak yang jasa mereka untuk mengharumkan nama negara dengan kartun. Nampak dia realisasikan. Okay. Saudara Afif, ada apa yang anda disambung? Saya setuju dengan apa yang diberkatakan oleh host kita pada hari ini. Okey. Saudara Takwa? Ya betul. Apa yang dikatakan oleh saudara Jasmine tu, kita perlulah menghargai. Saudara Kamalo? Telah dilakukan oleh pelukis-pelukis tanah air. Ya, saya tidak boleh bersetuju lebih lagi dengan saudara Jasmine kerana kerana betul lah, kartun ni merupakan satu medium yang mudah dan juga ringkas untuk sampai ke semua pelusuk ataupun semua range umur untuk nak menyampaikan message dengan secara ringkas, padat dan juga kena ya tepat dengan situasi. So saya rasa kartun ni agak relevant dari masa ke semasa sehinggalah ke era hari ini. Betul. Terima kasih semua kepada saudara-saudari tetamu khas kita. So hari ini sampai situ saja rancangan review komik ABCD. Okey. Saya kepada kami kumpulan untuk kartun dan kerja-kerja study ADD 41. So terima kasih semua. Peace. Terima kasih.